Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini telah disampaikan bantuan dari Bank Aceh, yaitu berupa tempat cuci tangan untuk masjid raya dan juga nanti beberapa masjid yang ada di Banda Aceh. Harapannya menuju new normal life, ini kita persiapan-persiapan bahwa kehidupan normal dilakukan, tetapi kita juga harus terus-menerus untuk menegakkan protokol COVID-19. Sehingga antara kehidupan normal dan juga untuk pencegahan kesehatan kita ini dapat berjalan dengan baik. Dan semoga dengan adanya bantuan dari semua pihak, dari organisasi-organisasi, dari CSR-CSR yang lain, pemerintah semakin siap untuk menuju the new normal life dan masyarakat bisa terbebas dari COVID-19. Terima kasih.